kalau tidak didukung dia mulak. Pulang. Mulak jabu dia. Mulai. Oke, kamu udah siap ya? Siap. Gilang. Jupe, silakan cantik. Sarah dari Medan. Terima kasih Bianca Darji. Baik, kita sambut ini sesaat lagi. Sarah dari Medan. Zau-zau dia datang dari Medan, pasti dia akan memberikan yang terbaik kepada kita semua. Betul sekali, dan pasti suaranya menggelegar. Nah, kalau tak menggelegar pasti dia malu sama orang-orang Medan. Baik, iya, untuk orang Medan atau orang Indonesia dimanapun Anda berada, kita sambut ini Sarah dari Medan. Sampai hatimu melupakan janji, itu dia tadi, Sarah dari Medan telah menunjukkan kualitas vokalnya. Dan sekarang kita akan melihat apakah juri akan mendukung Sarah atau tidak. Betul sekali, dan kita akan mulai dari yang paling cantik. Ini dia. Jul Kriwil, silakan. Jul Kriwil menekan tombol merah, itu berarti dia tidak mendukung peserta kita. Betul sekali, dan di awal dengan sesuatu tidak indah, mudah-mudahan yang keduanya akan indah. Baik, yang kedua, juri yang paling cantik. Ini beneran cantik. Betul. Widi, silakan. Sarah dari Medan. Jadi ada peperangan antara dua orang cantik ini, satu bilang ya dan satu bilang tidak. Betul. Itu kan. Satunya merah, satu hijau. Dua orang kali ini kita serius ini. Dong Gilang. Baik. Berikutnya kepada Ayu Ting Ting. Silakan. Ternyata Ayu Ting Ting menekan tombol merah. Masih ada dua juri lagi. Dan kesempatan masih ada untuk Sarah dari Medan. Baik. Saya berharap banyak. Mudah-mudahan peserta kita yang dari Medan ini mempunyai keberuntungan. Dan bisa keluar dari gerbang ini. Baiklah. Denada. Bintang. Baik, sudah dua bintang dan ternyata keputusan final atau keputusan akhir ada di tangan Kak Iyat Bustami. Apabila Kak Iyat memberikan bintang, maka gerbang akan terbuka. Begitu pula sebaliknya. Kalau tidak memberikan bintang, maka peserta kita harus berhenti sampai di sini. Silakan Kak Iyat Bustami. Sangat menegangkan pastinya. Bagaimana penonton? Kita akan melihat. Ini adalah penentuan dari Sarah dari Medan. Dan dia berwarna merah, ternyata yang ditekan sayang sekali. Perjalanan Sarah dari Medan harus berakhir sampai di sini. Untuk Sarah, kesempatan kamu masih ada di tahun-tahun berikutnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Sarah dari Medan, datang jauh-jauh.